semuanya lagi dengan Lucy. Let's go random with Lucy. Kali ini kita main game atau mungkin membahas tentang apapun, tapi seperti yang sudah kalian lihat di depan ada tulisan atau ada bungkusan hello ya, dan inilah sebuah paket ya. Ini paket ini baru aku beli di hari Minggu deh kalau salah ya. Jadi hari Minggu aku beli Minggu malam, dan ternyata sekarang hari Selasa udah nyampe. Cepet banget sih sebenarnya. Jadi ini mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, ini adalah paket stiker yang aku beli dari Akhir Pekan Studio. Udah tulisannya, hello, we love to see you happy with our products gitu ya. Sudah pakai sarung tangan? Kenapa tanah jadi lebih besar ya pakai sarung tangan? Gak apa, jadi udah ada dua, aku beli dua, yang kantin sekolah simulator dan yang aduh aku lupa monster museum deh kalau nggak salah. Iya deh kalau nggak salah itu deh, apa Baksim ya, nah itu deh nggak tahu. Jadi kita sudah punya dua ini ya, hello dan hello. Aku kebetulan beli dua sih, kita buka dulu satu-satu. Maksudnya ini bukan salah story-nya tapi salah aku, karena kan juga ada informasi yang di tempel-tempel itu loh, ada nomor telepon segala macamnya supaya tidak terjadi apapun. Aku memutuskan buat cabut dulu tadi. Oke, jadi sekarang kita bakal langsung buka aja satu persatu nih. Oh, yang ini dulu aja deh. Ini kayaknya susah sih. Ini udah dibuka dua-duanya. Yang malu ini dulu deh. Buka. Ayo, kamu gak mau keluar kah? Oh, wow. Tunggu sebentar. Takutnya ada rahasia-rahasia. Oh, oke. Okay. Yang pertama kita dapat ini. Tulisan tank. Wah, ini ada barcode apa ini? Aku takut barcode-nya dibutuhkan gak? Sebentar. Takutnya suatu barcode apa gitu? Apa cuma terima kasih dong? Enggak. Ini webnya Akhir Pekan Studio. Yang pertama kita dapat ini ya, wah, Nerva dan Bigfoot. Jadi itu barcode-nya, barcode website-nya Akhir Pekan Studio ya, bukan apa-apa, ini nggak apa-apa. Satu, terus ya, kenapa kalian nggak keluar semua sih? Ayolah. Tunggu sebentar, sepertinya agak dalam ya. Oh, jadi nggak dilihatin. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, aku lihat dulu. Okay, ini kosong. Ya, padahal aku mau simpan ininya loh. Okay, yang pertama adalah Monster Museum. Berarti aku belinya Monster Museum dan kantin sekolah simulator ya. Yang pertama adalah Monster Museum. Ada Oyen, ada Genderuwo, ada Sikamus. Oh, Monster Museum dapat Sarah. Oh, wow, kita dapat Ganji. Gantungan kunci Sarah. Sarah ya, tapi nggak ada mukanya di kantin musik, kantin sekolah semuanya nggak ada mukanya. Kita buka sih. Mungkin mukanya nggak di sini. Mungkin sebentar. Ini nggak susah sih. Ya sudah, sepertinya gara-gara pakai sarung tangan deh. Kalau gitu, tangan kirinya aku buka. Wah, lebih nyaman tidak pakai sarung tangan. Jadi, apa namanya? Sebelah, tuh lihat. Jariku lebih besar kalau sarung tangan. Jadi ini, kita bakal buka.
Ya nyampas sedikit beda deh. Ini dia sarangnya. Weh. Maksudnya ada ini nih. Ada. Ini. Nah ini dia sarangnya. Walaupun dia apa namanya, belum ada mukanya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini dia yang pertama sarang tadi ini. Terus ada sarang. Terus ini Monster Museum. Kita buka juga kah? Ya bisa sih ya, cuma di staples ya. Aku sangat menyukai perapihan sebenarnya, tapi waktu ya oke udah kan. Ini dia, ini Monster Museum. Ini stikernya coba kita keluarin. Dan stikernya susah keluar. Ini bisa bisa tunggu sebentar. Oke. Padat sekali ya. Oke, yang pertama ada ini. Ah, ini Wukong. Ya, lihat. Ya, Wukong. Lucu sih. Oke, selanjutnya ada apa sih? Oh, researcher. Oh, dalamnya ada nafas. Wah, kalau misalnya kalian mungkin melihat facecam aku, nampan buk terus ya, karena aku lihat ke bawah ya. Oke, ini ada researcher. Terus ada tentu saja Monster Museum ya, logonya. Terus ini dia kakek kajib. Terus ini Slendy Boy. Iya kan, Slendy Boy kan. Kalau misalnya aku salah, tolong diperbaiki di kolom komentar. Kita dapat si Oyen. Halo Oyen. Nah, tuh Oyen. Kok agak beda ya Oyen ya? Apa emang begini ya? Oke. Ah, kita dapat ini. Mini Minotaur. Ya. Tahu enggak aku nyari kamu yang warna hitam susah banget sampai museum aku penuh. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Oke, next kita ada ini dia. Coba genderuwo. Oh, agak ini ya. Oke lah, genderuwo bagus. Bisa tempel kan? Bisa. Walaupun kamu cuma jadi pajangan di mana namanya, di depan gitu ya, tapi setidaknya aku bisa bertemu denganmu ya. Dalam bentuk stiker. Ya, dia catat. Oke. Selanjutnya ini apa ya, siapa? Ah, ini yang ini ya. Aku lupa namanya. Tolong komen di bawah siapa namanya. Cuman aku tahu dia black. Pokoknya black. Ya kan, bener kan? Oke, jadi tak ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakek-kakek 8, 9, 10. Kita dapat 10 stiker dan 1 sarah ya. Jadi ini yang kita dapat dari pack dari Monster Museum. Kayaknya yang sarah ini gratis deh ya. Nah, ini dia yang kita dapat. Oke, yang kita dapat dari Monster Museum ya. Oke, kita ke samping dulu sana. Kita mau buka yang satu lagi. Yang ini nih, satu lagi, tunggu sebentar ya. Kita kok bakso sih? Aku beli bukannya aku beli. Oke, seperti biasa kita akan dapat ini. Terima kasih dari akhir makan studio ya. Kita udah punya 2. Tunggu bentar, kok aku melihat bakso di dalam situ? Nih. Susah sekali karena ini. Apa ukuran lebar? Oke, tapi sudah bisa keluar. Biasanya aku belikan diskon sini tuh. Oh, dapat 2 ya? Dua seriusan? Aku nggak lihat-lihat sih. Hapus. Tunggu sebentar, kita buka dulu hapus ya. Nah, ini dia napas.
Wah, jadi kita gak punya sepasang dong. Gak sepasang dong. Mereka tidak berhubungan ya. Kita dapat tos. Wah, apakah kita akan bertemu dengan Napos nanti di kantin sekolah simulator? Nah, gak tahu deh. Oke, kita dapat Napos. Napos, kamu diam di situ ya. Kita dapat dua. Oke, ini kenapa ada satu stiker yang keluar ya? Aku nggak tahu kenapa stiker ini ada di luar. Ya sudahlah. Rasak dan Majek, ini waktu mereka yang senjata alien itu ya? Nostalgia banget gak sih di Baksi, Mayu yang main Baksi. Oke, jadi kita sudah dikejutkan dengan ini satu. Oke, ada dua ternyata ya. Ganti sekolah simulator dan bakso simulator. Ingat aku sih, aku belinya ganti sekolah simulator ya. Cuma ternyata ada baksin juga, mungkin gratisnya ya. Ini murah sih, 10.000 atau berapa ya? Aku lupa deh pokoknya. Oke, kita mau pilih yang mana nih? Kita bakso simulator aja deh. Karena kan game yang ini duluan dia ya. Sebentar aku buka bagian staples belakangnya dulu biar nggak terlalu nggak terlalu rusak. Nah. Nih, bakso simulator. Hai. Ya namanya juga stiker ya. Oke. Wah, kayaknya video kali ini bakal panjang ya. Kalian mungkin harus bersabar ya, atau mungkin kesel ya, di skip aja deh kalau gitu. Oke, sebelum di bakso simulator kita punya beberapa stiker. Aduh, kenapa semuanya tertutup sih? Oke, yang mulai dari pertama deh ya. Yang pertama ada bakso man. Wah, tang bakso. Sekarang kita tahu ya, namanya dia adalah Rabas. Oke, Rabas Otorsin. Selanjutnya yang ketutup ini deh, yang ini. Ada Yeti, ada Bigfoot. Tadi ada Yeti, sekarang ada Bigfoot. Please, kita udah punya sepasang tuh, yang satu coklat, yang satu putih. Oke, diam kamu. Aku lupa namanya. Mr. X sama Lila. Pokoknya yang cowoknya Mr. X ya, yang waktu itu jatuh cintanya sama mbak-mbak supermarket. Bukan supermarket sih, dia jual bahan-bahan lah ya. Coba kalian komen di bawah, siapa nama ceweknya? Aku lupa. Ingat aku sih Layla. Layla bukan sih? Kayaknya Layla deh. Bakso Mr. X sama Layla. Oke, selanjutnya kita ambil aja. Komen di bawah, tapi aku tahu mereka pernah berantem. Good Devil, Bad Angel itu bukan sih? Ya benar. Sekalian lihat stiker, sekalian nostalgia. Oke, selanjutnya ini aku lupa namanya. Bener, pokoknya dia yang cari masalah deh. Kenapa aku bisa lupa sih? Kayaknya udah anak terlalu lama ya bakso simulator ya. Pokoknya aku tahu ini yang waktu berantem sama terakhir tuh, yang sama si Rasak tuh. Oke. Tolong komen di bawah nama-namanya ya. Kalau kalian tahu, aku ingat dan lupa gitu. Ini dia bocil SD kita. Bukan bocil SD sih, dia si Fian ya. Cuman waktu SD mirip ya. Di kantin sekolah simulator anak bocil SD ya, namanya masih bocil SD, belum Fian ya. Apakah benar kalau bocil SD itu adalah Fian? Kita tunggu aja di chapter selanjutnya kantin sekolah simulator. Next, ini Rafa and the gang. Dia Bad Angels ya, dia Bad Angels. Berarti ini good. Mana tadi? Ya. Ini. Bad Angels, Good Devil. Ini kan, gini kan? Yeah. Cuma
Kebetulan nama-namanya aku agak lupa ya. Komen di bawah, bad angel siapa? Good angel siapa? Oke. Next, kita... Oh, dapat stiker bakso simulator. Oke. Terus... Oh no, ini dia salah satu kesukaan kalian semua. Naples, ya, yang sudah tiada. Semoga di kantin sekolah simulator ada sih, soalnya kan timeline-nya sebelum Warnet Live ya, jadi kemungkinan Naples masih ada. Sepertinya, ya, kita doakan saja. Next, oh ini dia Sarah juga yang sudah tidak ada, tapi oh kita dapat Sarah juga ya. Oh kita dapat gantungan Sarah, ini stikernya. Sarah, kamu di Warnet Live ya? Oke, next. Oh, ada Nerva juga loh. Oh, ada Nerva ya? Oh, ya jatuh dia. Nerva. Emang ada Nerva? Oh, ada. Nerva waktu itu membantu kita menyelidiki... menyelidiki yang jejak-jejak itu loh. Jejak-jejak kaki kalau nggak salah sih etik ya. Nerva, kamu telah berjuang di World of Mystery juga. Next, kita... Oh, Sihabat? Sama sih. Suireh. Suireh kan? Iya kan? Suireh. Sahabat dan Suireh ya. Sihabat, emaknya penjaga warung minuman ya. Suireh, yaitu Suireh. Komen di bawah. Jadi kok agak-agak lupa Suireh sih sepertinya. Oh, nah, dan ini adalah yang terakhir. Aduh, kamu sudah diambil. Yaitu Ma. Jack ya, seperti yang kalian lihat di bakso simulator, dia sangat-sangat menyusahkan kita ya dengan segala macam drama yang ada, sampai pada akhirnya dia harus minta uang terus ke kita dan menipu kita. Kamu bagian dari cerita ya. Oh, Majek. Aduh, oke. Oh, itu yang bakso simulator. Maksudnya bakso simulator. Satu lagi, kantin sekolah simulator. Wah, ini video kita panjang nggak apa-apa lah ya, demi melihat semua jenis speaker yang ada. Oke, sebentar aku buka belakangnya dulu biar agak rapi lah ya. Jangan terlalu apa namanya? Ini enggak. Oke, kamu geser sini dulu ya. Oke, next. Dari kantin sekolah simulator, tentu saja yang pertama kita mendapatkan logo dari kantin sekolah simulator. Oke, yang pertama. Selanjutnya kita mendapatkan... ini kocak banget sih emang. Eci ini lulusan masak, tapi dia minta kita buat resep ya. Buat beli resep ke si chef ya. Untungnya chefnya baik, walaupun dia minta duit ya. Iyalah, namanya juga bisnis lah. Oke, apakah kalian sudah mendapatkan gerobak es potong? Komen di bawah nih. Selanjutnya, oh ini. Ini adalah Sitalik adalah sepupu kita. Dia baik sih, dia ngasih kita kerjaan ya buat jadi juragan kantin. Tapi semoga kedepannya akan baik-baik saja ya. Juga gak tau sih, ya takutnya dia plot twist apa gitu kan. Oke, next. Si bapak ini adalah Bapak Uhat. Dia sangat suka dengan tahu ya. Kalau kalian ingat di side questnya dia, dia minta 50 gorengan dan 50 minuman yang membuat kita harus bolak-balik sih. Ya lama lah ngasihnya ya. Pas banget loh di gawanya dia makan tahu ya. Uhat tahu. Oke, next. Ini dulu. Ini siapa? Oh, penjual stok. Astaga.
Astaga, aku baru ingat, Bu. Aku nggak ngeh. Ini penjual stok yang ada di depan kantin, nggak ada namanya sih. Oke, okay. Hampir saja aku melupakan Ki. Aku melupakan dia. Next, buat deal kita ya. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi sekarang udah lebih banyak diterima sih. Menambah respect juga ya. Ayo, siapa yang pernah ditolak? Coba komen. Ini kenapa sih Ibu Maya gede banget stikernya dah? Ibu Maya. Maya kan Mbak? Iya, Ibu Maya gerobak ayam. Mie ayam. Coba kalian komen di bawah siapa yang udah nge-unlock gerobak mie ayam ya. Gimana kita harus mencarikan gerobak buat Ibu Maya? Kasihan dia mau dagang, tapi gerobaknya rusak. Untung aja ada kita yang membantu ya. Gini cukup baik loh, mengajarkan kita untuk saling membantu meskipun orang yang tidak dikenal. Oke, ini dulu deh yang paling nyentrik deh. Sebentar. Yamo. Astaga, aku hampir lupa dia siapa. Oh, ini apa ya, tunggu sebentar. Ini apa ya? Ini apa? Kenapa dia kotak-kotak hijau itu duit mungkin ya maksudnya ya? Mungkin duitnya? Oke, ini adalah Yamo, pedagang omat. Pedagang siomay. Siomay ya. Pokoknya dia punya, dia minta uang ke kita, terus dia buat siomay, kita kasihin ke anak SD, SMP, SMA. Ternyata enak, akhirnya dia bekerja di kantin kita sebagai pedagang siomay. Aduh, Bapak Yamo, kayaknya itu bukan siomay deh, yang belakang-belakangnya apa ya? Kok kayak uang ya, liatnya ya kalau dari jauh ya. Oke, okay. Next, kita ada, ini si siapa namanya? Si bocil yang selalu tersakiti. Aduh. Lihat dong matanya. Terus iya di bibirnya. Tapi kenapa kamu bawa obor? Oke, siapa yang pernah diejek waktu dulu di sekolah? Komen di bawah. Gak boleh ya. Kita gak boleh kayak gitu ya. Bocil. Oke, sekarang yang terakhir. Ini dia. Si Mang Ike, Ige apa Ege sih? Aku lupa namanya. Ige apa Ege lah, pokoknya dia penjual telur gulung. Lagi makan telur gulung. Okay. Dimana kita tunggu pas Ege itu side questnya apa ya? Lupa ya? Nah, kalian komen di bawah deh. Ege apa Ige ya? Aku lupa. Okay. Inilah semua ya stiker-stiker kita dari tiga generasi. Kok tiga generasi ya? Bukan tiga generasi dong. Apa nyebutnya? Tiga gen? Aku gak tahu sih, perasaan aku beli yang kantin sekolah simulator, tapi ternyata yang baksim juga dikasih. Dan aku baru sadar. Oke, tunggu sebentar aku. Ya, yang monster-monsternya gak kelihatan. Geser. Geser, tolong geser. Kalian berbaur. Berbaur, kalian kan game yang sama. Bukan yang sama. Yang developernya sama. Oke, ini ada kantin sekolah. Ya, bakso simulator enak. Tunggu sebentar. Nah. Ayo. Bakso simulator. Dan monster museum. Ini. Para monster kita. Geser sini ya, geser sana. Geser sini, geser sana. Monster museum, inilah dia. Tiga macam apa namanya? Stiker. Stiker yang aku beli, seingat aku beli dua sih ya, yang monster museum dan kantin sekolah, tapi ternyata ada bakso simulator. Mungkin ini gratisnya ya dari kantin sekolah karena mereka ada sequel bersama. Oh ya, kita juga dapat gantungan kunci Napos dan juga Sarah. Mereka sudah tiada. Sedih sekali.
ya kita juga dapat Napos dan si Sarah ya. Jadi inilah dia yang kita dapat dari pembelian kita kemarin. Oh no. Jangan sampai kebuka. Oke. Inilah yang kita dapatkan dari pembelian kemarin. Lumayan sih. Aku lihat dari kualitas stikernya juga ini sih. Kita dapat banyak loh. Andaikan aja satunya, aku beli berapa ya? 10.000 apa 9.000 ya? Pokoknya sekitar segitu deh, aku lupa. Dan kita dapat stiker 10 lebih mungkin. Ada juga, dikasih gratis ini. Ganci, Napos dan Sarah. Begitu. Untuk yang kantin sekolah simulator, kita dapat bakso simulatornya lumayan sih. Nah, aduh. Okay lah kalau begitu, video kita sudah beres, dimana kita sudah mereview apa saja yang aku beli dari akhir pekan studio store. Ini lumayan cepet sih, aku pesan di hari Minggu dan datang di hari siang lah tadi. Minggunya Minggu malam, Selasa siang datang. Lumayan cepet lah ya. Jadi pengemasan dan segala macamnya juga. Dan aku juga dapat gratisnya. Aku kira nggak ada sih. Seingatku nggak ada sih. Seingatku cuma ini dua. Jadi dapat ini. Okay, jadi sama. Wah, udah setengah jam loh kita bernostalgia dengan Game Monster Museum sudah tamat, bakso simulator dan kantin sekolah simulator yang masih update ya. Mungkin aku akan publish video ini di hari Rabu 26 Juli. Jadi sambil nunggu updatean juga kita sambil bernostalgia. Baksim, kantin sekolah, museum, World of Mystery nggak ada ya. Tapi kalau World of Mystery mungkin nyatu sama Monster Museum sih. Ada Nerva juga kan. Itu Sarah dan Napos. Kok telunjuk aku beda ya di sini ya? Kok jadi belok sih? Ya sudah lah, gak apa-apa. Okay, kalau begitu sekian untuk video kali ini, dimana kita telah unboxing paket yang aku beli dari akhir pekan store ya. Yaitu aku beli beberapa stiker Monster Museum, kantin sekolah simulator dan bakso simulator. Enggak sih, Monster Museum dan kantin sekolah simulator. Ternyata kita dapet beberapa stiker, bukan beberapa sih, banyak banget stiker ya. Satu, ini juga banyak banget. Sambil nostalgia. Habis itu kita dapat ganci Sarah dan juga Napos ya. Gancinya lumayan. Tunggu. Nih, ganci Sarah dan juga Napos. Kita udah bertemu Sarah ya di kantin sekolah simulator. Apakah Napos juga akan datang? Asik, nggak tahu deh. Kita langsung cabut aja lah ya dari tempatnya. Permisi, maaf ya, aku cabut ya, maaf ya. Aku cabut supaya bisa ditempel. Ya, oke. Jadi ada Sarah dan ada, ya kameranya blur, blur buram. Nah, ada Sarah yang, Sarah di sini aja deh, karena kita bertemu Sarah. Dan ada Napos, ya. Wisihi, koleksi aku semakin lengkap. Baru sih. Sebenarnya aku pengen boneka Napos sih, cuman nggak sempet. Bukan nggak sempet. Nggak keburu habis. Stoknya sedikit. Antara stoknya sedikit atau memang kalian benar-benar membeli. Antusias kalian benar-benar untuk bakso simulator. Kenapa kamu menutupin sih? Tunggu sebentar. Biar bagus gitu. Kayaknya kurang ke kiri deh. Padahal udah mau closing ya, tapi tetap aja rapi-rapi. Gak apa-apa. Kita santai-santai aja. Nah, udah agak lumayan lah. Nah,
beli, ya. Oke, kalau begitu sekian untuk video kali ini. Kita telah mengunboxing paket dari akhir pekan store, stiker-stiker yang bisa dibeli dan didapatkan, dan juga ada dua gantungan kunci yang bisa kalian dapatkan. Kalau begitu sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada keterbatasan, mungkin kameranya agak blur, goyang dan segala macam. Mungkin kesana kesini gitu kan, kehalangin gitu ya. Mohon dimaafkan ya. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video section by Random Lucy. Let's go Random with Lucy. Bye bye. See you. Nah, telunjukku jadi, coba dua-duanya dibuka. Coba jangan pakai sarung tangan. Itu kan sama kan? Ah, harusnya gini dari tadi ya. Udah, kita beres ya. Beres-beres saudara-saudara. Sayang.